Yoi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya gue buka masker dulu ya. Gue udah divaksin, coy, tenang aja. Nah, kenalin, gue Kote, selaku markomnya Aftek Indonesia. Jadi spesial banget hari ini gue kedatangan teman-teman dari Zlatan Adventure nih, jauh-jauh datang dari sana untuk ngepoin markasnya Aftek. Gak cuma markas sebenarnya, jadi sini tuh bener-bener emang tempat tongkrongannya teman-teman Aftek. Juga teman-teman komunitas juga sering datang ke sini. Ini ada di mana sih ceritanya nih? Ini tuh ada di Jakarta Timur, tepatnya di Jalan Raya Setu, nomor 26, Cipayung, Jakarta Timur. Jadi, kalau teman-teman yang belum pada tahu, di sini tuh ada store-nya Aftek nih. Yang gue berdiri sekarang ini, itu tuh store-nya Aftek. Store Aftek kan ada dua. Ada di Cipayung, Jakarta Timur, sama ada di Sunter, Jakarta Utara. Nah, yang di sini tuh, store Aftek Setu ya, kita bilangnya, ini tuh lengkap banget. Ini pusatnya ada di sini. Sebelah sini tuh kita bisa lihat ada aparel, juga ada bags and packs ada di belakang, kemudian ada aksesoris, topi-topian, dan lain-lain lah, semua lengkap. Terus di belakang toko ini, kita ada kantor. Terus di atas juga kita ada tempat produksi, dan di bagian bawah tuh kita ada gudang. Jadi, Aftek ini tuh udah berdiri dari tahun 97 ya, kalau nggak salah didirin sama Om Yudi Kurniawan. Kita fokus tuh di perlengkapan outdoor yang sekarang tuh bener-bener udah ngerambah dari mulai aparel sampai bags and packs, juga aksesoris juga kita produksi. Jadi ini bener-bener lokal 100%, kita nggak ada impor-impor barang dari luar. Ini 100% kita buatan sendiri. Produksi ada di atas juga, kita bisa lihat. Untuk produksi, tempat produksi yang di atas itu, kita biasa produksi tas. Mulai dari daypack, carrier, sama tas-tas aksesoris, kita tuh produksinya di atas. Yang lain-lain, kita bekerja sama, kita juga ngembangin ini ya, kayak apa namanya, memberdayakan UMKM di beberapa daerah. Untuk aparel, kita produksi ada di daerah Jawa Barat, kemudian ada beberapa produk juga kita di Jawa Tengah. Jadi kita nyebar gitulah ceritanya. Tapi tetap pusatnya ada di sini, gitu. Pendistribusian awalnya dari sini, dari Jakarta Timur. Kemudian kita distribusikan ke dua toko kita ini, yang ada di sini, yang di Setu, sama yang ada di Sunter, kemudian ke distributornya Aftek juga, yang di seluruh Indonesia. Gitu. Semua produk Aftek itu lengkap, yang tadi gue sebutin dari aparel, bags and packs, sama aksesoris itu semua ngumpul di gudang. Semuanya. Nah, di gudang juga kita dibagi, ada macam-macam rak tuh. Ada rak bahan baku, ada rak bahan jadi. Nah, bahan jadi juga yang tadi udah dipisahin lagi tuh. Dari mulai rak yang aparel, rak aksesoris, bags and packs itu juga udah dipisahin juga. Jadi semuanya tuh udah terorganisir sama teman-teman gudang di bawah. Keren pokoknya. Iya, untuk store pusat kita ada dua di Jakarta khususnya ya. Yang satu ini di sini, di Jakarta Timur, di Cipayung, sama yang kedua ada di Sunter, Jakarta Utara. Selebih itu, kita punya distributor yang menyebar di seluruh Indonesia. Sekitar ada 500-an kalau nggak salah. Termasuk Zlatan Adventure tentunya. Oh, di atas kantor memang ini pusatnya ya. Ibaratnya headquarter-nya Aftek lah. Di atas tuh ada berbagai macam divisi, terutama juga ada tim sales and marketing, kemudian ada tim PPIC, tim produksi, purchasing, kemudian ada HRGA, sama ada juga tim finance tentunya, yang atur dapurnya Aftek lah, gitu. Sama meja direktur juga ada di atas. Oke, nah spesial banget di bulan Agustus ini, kita lagi ada yang namanya tuh promo kemerdekaan. Promo kemerdekaan itu kita jalanin, pertama di offline ya, di store-nya Aftek Setu sama Aftek Sunter. Promo kemerdekaan itu diskon sebesar 20%. Kemudian ada diskon tambahan untuk teman-teman yang udah vaksin. Vaksin pertama maupun vaksin yang kedua itu dapat diskon 10-20%. Jadi sahabat-sahabat Aftek di luar sana langsung datang aja ke store-nya Aftek Setu maupun Aftek Sunter dengan menunjukkan bukti vaksin yang pertama maupun yang kedua. Itu akan langsung dapat diskon tambahan dari diskon yang tadinya udah ada sebelumnya, yang promo kemerdekaan sebesar 20% tadi. Nah, di selain itu kita juga ada promo di online store, itu namanya bongkar gudang. Jadi tuh kita, karena kemarin tuh lagi gimmick-gimmick kemarin bongkar gudang tuh, kita udah penuh banget nih gudang kita nih. Nah, itu tuh kita bongkar tuh gudang kita. Memang biar mau direnovasi juga, jadi kita sell kayak gitu. Nah, di bongkar gudang itu diskonnya up to 50%. Nah, lumayan banget kan. Itu selected item tapi yang nggak all item. Nah, karena ini lagi bulan Agustus, spesial banget kita mau ada promo khusus di bulan khusus di tanggal 17 Agustus nanti. Promonya itu kita bakal ada flash sale. Flash sale-nya 45%, tapi selected item.
Jadi nanti pantengin aja ya tanggal 17 Agustus di websitenya Aftek. Pokoknya di IG-nya Aftek bakal di-share deh. Nanti kita pokoknya dipantengin terus aja. Sama di store ini kan nggak cuma ngejual produk-produknya Aftek nih. Kita juga ngejual produk-produk yang non-Aftek dari produk dari brand teman-teman kita. Nah, buat teman-teman yang nanyain tenda, kita bakal adain sale khusus untuk tenda. Itu tungguin aja kapan waktunya, nanti kita mainkan lah pokoknya. Buat teman-teman yang mau in touch nih, yang mau langsung interaksi atau mungkin mau langsung apa ya, ngelakuin pembelian via marketplace, itu bisa banget karena mungkin lagi PPKM, untuk keluar rumah tuh agak-agak terhalang gitu ya. Jadi kita udah tersebar di beberapa marketplace, jadi gampang banget sebetulnya. Kalian tinggal masuk ke profilnya Aftek Indonesia, terus klik link yang ada di bio-nya Aftek Indonesia, itu langsung terintegrasi ke semua marketplace dan website-nya Aftek. Jadi marketplace yang kita masukin itu ada Shopee, ada Tokopedia, kemudian ada Lazada, dan ada Bukalapak. Langsung tuh, pokoknya di bio tuh ada kontak kayak gitu, langsung kalian klik, udah. Tinggal kalian pilih deh mau belanja via apa aja di situ. Nah, untuk marketplace untuk online store-nya bisa juga di WA ke 08 11 944 222. Sekali lagi ya, 08 11 944 222. Nah, begitu tadi review singkat dan informasi singkat dari yang bisa gue sampein. Sebelumnya gue ucapin terima kasih banyak buat teman-teman dari Zlatan Adventure yang udah datang, udah silaturahim dan udah ngepoin nih markasnya Aftek. Thank you banget, semoga kita semua bisa apa ya? Bisa naik haji kali ya. Semoga kita semua bisa tetap ngelindungi satu sama lain, bisa tetap ngedukung satu sama lain, bisa ngelewatin masa-masa pandemi ini dengan ya saling support deh. Thank you buat Zlatan, thank you juga buat teman-teman yang udah pada nonton. Nah, jangan lupa juga untuk sahabat Aftek nih khususnya nih, dan semua yang nonton video ini, untuk like, untuk komen, share, dan jangan lupa di subscribe ke Zlatan Adventure. Yoi. Gua Kote dari Aftek, salam lestari.